tal? Untuk pairing sound, first kali kita kena pair dia dekat external device Bluetooth audio, original Bluetooth audio dari kereta. Untuk sound, untuk CarPlay dan untuk Android Auto. Okay, so untuk pairing kita search device, masuk Bluetooth menu, add new device. So phone yang nak pairing tu kena buka Bluetooth and then search lah dia punya ID. Setiap kereta lain-lain lah, 599, sekarang 18. So okay, so tunggulah dia authorize. Just tekan okay, okay, authorize semua. Okay lagi, and then sudah. iPhone 2. Okay, sudah, dah masuk. So sudah masuk iPhone 2. Dia untuk setiap kereta. Untuk kita buat shortcut, kita kena check which one slot. Macam ini kereta, semua slot masih kosong lah. So kita guna macam tadi Bluetooth audio, kita pakai number 6. So nampak tak Bluetooth 6. And then untuk aux, kita pakai number 7. Number 8 untuk dia masuk interface lah. Okay, contoh. Okay, sekarang number 8 tekan sekali, dia sudah masuk interface. Ataupun another step, tekan back hold lah 3 second macam tu. Okey. Untuk pairing, pergi setting, tengok phone apa nak guna, CarPlay ke atau Android Auto. Sekarang kita nak test CarPlay. So kita kena cari discover connect device. So sekali lagi kena pairing Bluetooth, tengok dia punya ID lah. So masuk setting Bluetooth, untuk Bluetooth, masuk Bluetooth. So okay, nampak itu BBA. Okay, tekan pair. So tunggu sampai dia connect. Okay, nampak pairing, allow saja everything, allow lagi, dan tunggu sampai dia connect. Bluetooth dah masuk, nanti dia akan naik dekat sini CarPlay punya button lah. So that's mean sudah masuk. Okay, nampak masuk. Okay, dia sudah auto masuk sekarang. Okay, untuk call, kita boleh try call. Bila kita call, dia akan pakai dia punya tadi tu lah, Bluetooth audio tu. Kalau kita tak pair Bluetooth audio, kita call memang takkan ada suara lah. Untuk media pun sama, play YouTube dekat sini, dia akan dengar dekat sini. Okey, lagi satu, AirPlay pun sama juga. AirPlay switch connection. So tunggu sana setting, tukar ke AirPlay. Ini untuk screen mirror. Screen mirror untuk ini iPhone saja. AirPlay. Okay, so boleh nampak. Okay, then kita play YouTube. Okay, kita volume up. Okay, untuk case ni Bluetooth audio masih connect dan tak boleh. So kita tukar channel lah, kita kena play off. Kita kena pakai aux lah. Okay, so far itu sajalah untuk iPhone punya phone.